Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam reformasi. Salam menyambut ambang Hari Malaysia. Kepimpinan-kepimpinan Pakatan Rakyat dan para hadirin yang saya muliakan. Pertama, saya sangat berbesar hati kerana dijemput untuk bersama-sama meraihkan Hari Malaysia, Hari Ambang menyambut kelahiran Hari Malaysia pada 16 September. Hari keramat yang mana rakyat Malaysia menyambut Hari Malaysia, sudah kita sudah berada di ambang 49 tahun Hari Malaysia. Saya hari ini juga berasa megah kerana mewakili Pakatan Rakyat dari Negeri Selangor. Menteri Besar Negeri Selangor turun padang ke Sabah untuk memperkenalkan diri. Terima kasih rakyat Selangor kerana rakyat Selangor telah membuat perubahan pada 8 Haribulan Mac 2008. Rakyat Selangor menyatakan bahawa pilihan mereka bukan lagi UMNO dan Barisan Nasional tetapi Pakatan Rakyat. Pilihan mereka bahawa mereka percaya pada tahun 2008 gabung tenaga untuk merajui Negeri Selangor. Dan saya mewakili rakyat Selangor mengucapkan selamat menyambut ambang Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Sabah. Pesanan mereka sudah tentulah, tiba masanya kita berubah. Dan inilah masa yang tepat bermakna kerana kita tahu hasilnya di Selangor kita telah membuat perubahan. Di Selangor kita telah tunjukkan dalam masa 4 tahun kita ditakuti oleh UMNO dan Barisan Nasional bahawa kita tidak boleh mentadbir dan memerintah Negeri Selangor dengan baik. Tapi jawapannya jelas, jawapannya terang. It is very clear that we are a better government than UMNO dan Barisan Nasional. It is clear berasaskan dengan fakta, bukan berasaskan dengan emosi, bukan berasaskan untuk menakutkan orang. Tidak. Fakta menunjukkan bahawa kerajaan di yang di bawah jagaan Pakatan Rakyat yang kita terajui telah menunjukkan bahawa pembangunan Negeri Selangor terus maju di bawah Pakatan Rakyat. Di bawah Pakatan Rakyat kita telah tunjukkan bagaimana kerajaan negeri telah memberikan air percuma 20 meter padu kepada semua rakyat Selangor yang berada di Selangor. Kita telah tunjukkan yang memeranjatkan rakyat dan juga bahawa yang mereka-mereka yang mengatakan sudah tentulah kerajaan Negeri Selangor akan tidak mempunyai dana. Ada kalanya yang mengatakan bankrupt kerajaan Negeri Selangor kerana membagi air percuma kepada semua yang mempunyai
apa yang dipanggil meter tersendiri. Lebih 2 juta mereka telah dibawa dan diberikan air percuma. Awalnya UMNO dan Barisan Nasional kata Kerajaan Negeri Selangor akan tak ada dana. 2008 dia kata ini akan bankrupt. Tapi tak ada bankrupt. 2009 dia kata UMNO kata Pakatan Rakyat akan bankruptkan Negeri Selangor kerana bagi air percuma. Tak ada juga bankrupt. Jadi jawapan saya senang. Mana orang UMNO, orang Barisan Nasional tak hendak air percuma? Saya beri nama mereka pada saya dan saya potong nama mereka dalam bagi air percuma dan saya sedekahkan hasil pendapatan yang kita berikan itu kepada rakyat Selangor yang miskin. Belum ada orang UMNO Barisan Nasional yang menolak air percuma. Belum. Belum. Belum lagi. 2010 mereka, suara mereka sudah kecil. Oh, Kerajaan Negeri Selangor dah boleh bagi air percuma. 21-1 lagi kecil. 21-2 langsung tak berbunyi. Bila saya umumkan riset Negeri Selangor 3 kali ganda besarnya dari tahun 2007. Riset Negeri Selangor atau simpanan Kerajaan Negeri Selangor pada 2007 2008 sebelum Pakatan Rakyat ambil alih Negeri Selangor, reserve-nya hanya tidak lebih dari 600 juta. Saya dengan sukacitanya mengumumkan bahawa reserve Negeri Selangor sekarang meningkat 2,000 juta ringgit selepas kita bagi air percuma kepada rakyat Negeri Selangor. Itu bezanya pentadbiran di bawah Pakatan Rakyat dan pentadbiran di bawah UMNO Barisan Nasional. Kita tidak buang duit kepada projek-projek yang tidak mementingkan rakyat. Kita tidak gunakan duit untuk perkara-perkara mewah yang tidak ada kena-mengena dengan kebajikan rakyat. Ini jelas. Kita, program kita ialah dipanggil program merakyatkan ekonomi Selangor. Berarti rakyat Selangor akan dapat merasa pembangunan Negeri Selangor. Belanjawan Negeri Selangor adalah berasaskan konsep bahawa hasil negeri untuk rakyat. Berarti kita diukur oleh rakyat Selangor bagaimana kita meningkatkan pendapatan Negeri Selangor. Itu bukan saja diukur tersebut, tetapi kemudian diukur dengan bagaimana kita menyalurkan hasil negeri untuk rakyat. Jadi kita jelas menunjukkan bagaimana Kerajaan Negeri Selangor selepas diambil alih dan selepas menjadi sekarang kita ada pemimpin-pemimpin yang datang. Saya mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Nik Hadi, pemimpin PAS dan Presiden PAS. Kita mesti merasa bangga tentang kehadiran
Datuk Seri Datuk Seri Hadi Awang yang telah bersama-sama kita hari ini merayakan Hari Malaysia yang kita raikan pada 16 September ini. Marilah kita mengucapkan tahniah kerana kehadiran beliau Tuan Guru Haji Hadi Awang dengan memberikan tepukan yang gemuruh kepada beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin meneruskan ucapan saya dengan memberitahu rakyat Sabah. Kita bersama-sama dengan rakyat Sabah. Kita mahukan rakyat Sabah berjaya. Kerana kejayaan rakyat Sabah akan menjayakan negara Malaysia. Kita mahukan rakyat Sabah tidak tertinggal dalam arus pembangunan negara Malaysia. Kita mesti buktikan bahawa rakyat Sabah tidak terletak di tingkat yang terendah dari segi pendapatan per kapita negara Malaysia. Kita mahukan rakyat Sabah merasakan pembangunan di negara Sabah ini. Jadi oleh sebab itu, saya percaya tekad kita ataupun keinginan kita, bukan saja lagi harapan kita, bahawa rakyat Sabah tidak lagi ditinggalkan dalam pembangunan negara Malaysia. Jadi Pakatan Rakyat mempunyai strategi yang jelas. Negeri-negeri yang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, Sabah ialah terendah. Jadi akan diberikan peruntukan supaya setiap tahun terdapat peningkatan pendapatan per kapita rakyat Sabah. Jadi rakyat Sabah tidak kita tinggalkan. Hari ini kita telah membuat kenyataan Pulau Pinang dan Selangor bersedia untuk menerima belia-belia dari Sabah untuk bekerja di Selangor. Kalau Singapura tinggalkan mereka, Selangor akan menerima mereka. Saya telah membuat kenyataan Selangor dalam minggu depan sudah kita rancangkan akan mengadakan program Jom Kerja, kerana Selangor mempunyai lebih daripada 25,000 kerja kosong. Dan kerajaan Selangor pergi menjelajah ke tiap daerah negeri Selangor untuk menentukan bahawa setiap belia yang tidak mendapat kerjaan diberikan peluang untuk bekerja. Sekarang peluang itu juga kita panjangkan kepada belia-belia di Sabah untuk bekerja di negeri Selangor, sebab kita mahukan rakyat Sabah juga akan bersama-sama menikmati arus pembangunan negeri Selangor dan negara Malaysia. Kita tidak mahu tinggalkan Sabah dalam keadaan ini. Dalam Pakatan Rakyat sudah tentu kita akan membangunkan Sabah, dan Sabah tidak malu sebagai sebuah negeri dalam Malaysia yang terendah. Tidak lagi kita mahu rakyat Sabah tertinggal, kerana kita tahu Sabah mempunyai sumber-sumber alam yang begitu banyak, dan mengapa dengan begitu banyak dia masih tertinggal. Jadi janji-janji Barisan Nasional sudah 49 tahun dia kata janji ditepati. Jawapannya rakyat Sabah tahu dia ditepati kerana rakyat Sabah masih ramai yang miskin. Jadi tiba masanya kita membuat perubahan. Ubahlah.
Ambil contoh rakyat negeri Selangor. Pelaburan meningkat, pembangunan meningkat, rakyat mendapat kebajikan. Walaupun dicuba oleh kerajaan persekutuan untuk menidakkan hak-hak rakyat Selangor, tapi Pakatan Rakyat memperjuangkannya. Air, dia cakap air tak cukup. Jadi rakyat Selangor kata kerajaan negeri Selangor akan ambil alih pengurusan air, supaya pengurusan air itu diurus dengan baik dan cekap, dan tidak ada lagi kita bergantung kepada sesiapa pun dan mereka-mereka dalam sektor swasta untuk mendapat untung yang yang sangat tinggi, berpuluh peratus. Rakyat Selangor tidak mahukan itu. Jawapannya, kita mahukan harga air itu menasabah, rendah, dan perkhidmatannya perkhidmatan terbaik. Jadi saya sekarang mencabar pemimpin-pemimpin Sabah untuk bangun, ubah, buat perubahan seperti yang ditunjukkan oleh rakyat Selangor. Hari ini saya sangat gembira kerana di Labuan petang tadi, beberapa rakan-rakan kita yang tidak terfikir untuk memasuki arena politik mendapati tanggungjawab mereka untuk membetulkan yang salah itu perlu dilakukan. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Ibrahim Manudin yang sudah menyertai Parti Keadilan untuk berjuang bersama-sama kita dalam menentukan bahawa pembangunan Sabah tidak ditinggalkan lagi. Saya percaya kepakaran Saudara Tan Sri Ibrahim Manudin akan membawa satu perubahan baru dalam pembangunan negeri Sabah ini. Marilah kita memberi sokongan kepada beliau. Marilah kita ingatkan beliau, tanggungjawab kita ialah tanggungjawab kepada rakyat. Saya senang hati sebab saya dah buat kerja ini 4 tahun dan saya dapat buktikan kepakaran kita boleh digunakan untuk menolong rakyat. Apa gunanya kita mempunyai keupayaan dan kebolehan? Apa gunanya kita sudah dibayar pampasan yang begitu banyak dan baik? Kenapa tidak kita gunakan untuk mengembalikan kepada rakyat? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu tanda bahawa rakyat Sabah, pemimpin-pemimpin Sabah, bijak pandai di Sabah, pakar-pakar di Sabah mula menyatakan bahawa Barisan Nasional dan UMNO tidak ada tempat lagi di Sabah kerana mereka tidak membangunkan Sabah seperti yang dijanjikan. Jadi marilah kita bersama-sama, anak muda yang mereka yang sudah bekerja, ambillah peluang ini. Ini peluang keemasan kerana peluang ini tidak akan berlaku lagi. Jadi peluang ini mesti kita menterikan sehingga Pakatan Rakyat dapat bersama-sama dengan rakyat Sabah untuk merajui Putrajaya dan membuat perubahan di negara Malaysia ini. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menggunakan peluang ini untuk mengingatkan saya, saudara-saudara kita semua, apa artinya merdeka? Apa artinya kita mendapat menyambut Hari Malaysia kalau tidak kita bercakap tentang kebaikan rakyat? Jadi hari ini kita mesti menterjemahkan arti ini. Kita mesti menterjemahkan supaya hasilnya
tidak lagi Sabah menjadi negeri yang tertinggal, negeri yang terbawah sekali dari segi pembangunan. Marilah kita menggunakan ambang menyambut Hari Malaysia ini sebagai azam kita. Azam kita untuk membawa perubahan kepada negeri Sabah yang tercinta ini. Terima kasih. Lagi sekali saya mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa yang mengelolakan program ini dan mereka berani membuat program ini. Saya dipahamkan tak ada tapak di Kota Kinabalu untuk program ini. Lain kali kalau kita menang, kita akan buka banyak tapak untuk rakyat Sabah diberikan maklumat tentang pembangunan negeri dan negara mereka. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.